tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulilillahirobbil alamin Allahummalli ala Muhammadwala wa alihi wasoh bi wasallim ama Badu qhu ta'ala filquran ilqarim Aangzubillah himin syito nirwajim akimis Sha Inna salata tanha anil fahsyai munkar Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz dan Ustadzah Serta teman-teman yang berbahagia Pada kesempatan kali ini Saya, Afan dari kelas 3 Champion Akan menyampaikan pidato yang berjudul Salat lima waktu Teman-teman semua tahu enggak kenapa kita harus sholat? Enggak kalau nggak tahu, saya akan beritahu. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan salat berarti menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan salat berarti meruntuhkan agama. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwalama yuhasabu. Bihil betul yaumal kiamati Minamalihi sholatuh, yang artinya sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi: bahkan kalau sholatnya bagus, amal yang lainnya dianggap bagus, tapi sebaliknya, jika sholatnya tidak bagus, maka amal lainnya akan dianggap tidak baik. Nah, Na mindalik ya teman-teman. Berarti kita harus sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini tidak ada artinya kalau kita nggak sholat. Makanya teman-teman, ayo kita rajin sholat. Orang yang nggak sholat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka syakor, yang di dalamnya akan diberikan minuman darah dan nanah Ih, serem ya teman-teman. Pasti semuanya nggak ada yang mau kan? Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk itu marilah kita sholat tepat pada waktunya dan jangan ditunda-tunda. Dan jangan melalaikannya, apalagi meninggalkannya. Demikianlah pidato yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila hitafiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.